Hasil sementara, pertandingan final, Arctic Open 2024. Di final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan sesama pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-18, 6-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 1 menit. Dengan demikian, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menjadi juara Arctic Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keempatnya tahun ini. Di partai final kedua, tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon, akan melawan tunggal putri Cina, Han Yu. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 6-0, untuk keunggulan Ratchanok Intanon. Di pertemuan terakhir mereka, Ratchanok Intanon berhasil menang dengan skor 21-16, 13-21, dan 21-19. Di partai final ketiga, ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-6, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di pertemuan terakhir mereka, Goh Zifei, Nur Izzuddin, harus kalah dengan skor 19-21 dan 17-21. Di partai final keempat, ganda putri Cina, Liu Shengshu, Tan Ning, akan melawan ganda putri Malaysia, Pearly Tan, Tina Ah Muralitharan. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Liu Shengshu, Tan Ning. Di pertemuan terakhir mereka, Liu Shengshu, Tan Ning, harus kalah dengan skor 14-21 dan 14-21. Dan di partai final kelima, tunggal putra Chinese Taipei, Chou Tin Chen, akan melawan tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-9, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Chou Tin Chen berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-6.